guys. Astagfirullahaladzim, Ari pahit. Bukan. Kunaon. Kunaon. Anjing. Kunaon. Fahira is fine, ma. It's fine. Nggak sayu gara-gara pura kita. Gara pura kayu. Seperti betul, nggak sayu kudu dipikiran. Fahira is fine, ma. Tekunan. Memang sih. Gue juga suka kadang bio, coy. Memang logat-logat orang gunung tuh apalagi di Sunda ya. Itu kayak belakangnya tuh panjang-panjang, coy. Kayak gini, coy. Tapi lucu ya. Oke. Apa ini? Jangankan ikan, coy. Kalau umpannya kayak gini mah, para tobrut juga bakalan mendekat, anjir. Kalian bisa lihat kan ini apa, coy? Kumbul-kumbul atau apanya, coy? Ini bentuknya tuh rudal balik. Oke. Pilih yang cantiknya atau tetap tobrut. Memang pikiran cowok tuh memang semuanya pertobrutan duniawi, memang gak pernah lepas ya, coy. Acing gitu doang, cok. Ah, ini mah si Gil Gajah kalah, coy. Ngeri banget memang ya. Ini lagu-lagu zaman-zaman gue pas lagi main PS, coy. Oke, ketika langganan kamu sudah dapat sebentar. Tukang cebok. Ini mana ada, coy? Ada tukang cebok keliling tuh mana ada ya? Makanya jangan terlalu banyak nonton film Indosiar, coy. Ini semuanya aja dipakai bisnis, anjir. Diam. Ame-ame, cok. Kecil, besar banget nih, cuy. Kayaknya. Wih, anjoy. Wih, iya dong, cok. Ikan apa ini, cok? Arapaima kayaknya ya. Wah, jernih. Hoki banget, cok. Abang ini hoki banget ya. Anjir, ini ikannya besar banget, cok. Mau ngeliat punya lu waktunya, kak. Tolong pidoin, boleh gak? Tolong pidoin boleh gak? Pidoin? Ya. Ada, saya mau ikutan jadi camat. Camat? Ya. Camat gimana sih? Aku camat, videoin aku, ya. Ya. Ini buat apa, cok? Camat minta pidoin tuh buat apa, cok? Boleh. Udah, tinggal dipegang itu. Udah. Gini aja? Udah, tinggal dipegang itu ya. Jadi gini, kak. Oke. Okay. Mau ngapain ya, bang? Ya. Jadi gini. Takut. Ini apa, coy? Malah cosplay jadi kepingin epic. Takut. Ini ada orang. Anjir, ini abangnya berani banget, coy. Bang, sepil motornya. Anjir. Pelek depan pakai Mandalika. Ini karbon ya, guys, karbon. Karbon ya, guys, karbon, coy. Mini ini modif versi bocil ya. Beh. KTC. Minimal kenal pot KJS lah. Karbon, mas. Pakai karbon. Ngeri banget, coy. Ini gue yakin biaya modifnya ya. Pasti minta ke emak lu, coy. Mana ada bocil. Ini joknya. Cil, kalau misalnya beri kasih uang jajan tuh jajanin, coy. Jangan dipakai buat begini. Tolong. Kerja baru ya, coy. Wah, ini mah kalau misalnya lu ikut berak sama teman kalian tuh ya. Malam-malam anjing dapat keren kayak gini, wah ngeri banget, cok. Ini ketawanya aja udah kayak ketawa kunti, cok. Anjing ngeri banget anjing. Kebayang kalau misalnya kebelet malam-malam ya. Apalagi. Cuy. Ngeri banget. Oke, mau lihat. Ini fix ya, coy. Gue yakin cewek-cewek tuh pasti seneng, coy, kesini ya. Gue yakin, coy, ini besar banget. Ini udah kaya rudal balistik, coy. Oke, okay. Masya Allah, tabarakallah. Ini jalannya kayak licin banget ya.
Kata gue juga apa, cuy, ini udah kelihatan, cuy. Jalannya aja udah kayak berlumut gitu, cuy. Anjing mau ketawa tapi takut dosa ya, cuy. Ya semoga abangnya enggak apa-apa ya. Ini mancing mode apa lagi, cuy? Pakai palu dong. Oke, kita lihat ya. Ih, dapat dong, cuy. Beh, keren, cuy. Keren banget, cuy, ini. Buat pemberat kali ya, tapi keren lah, cuy. Keren. Cewek Afrika yang lagi deket sama gue bilang, kita udahan dulu ya, mama aku juga nyarinya yang spek Afrika. The real, cuy. Ini the real spek Afrika ya. Ini bukan soal muka, cuy. Tapi ini adalah soal rudal balis. Sudah kelihatan, sangat menonjol. Aku yakin ini pasti menyesal ya mamanya ya. First time mau waxing JMBT. JMBT jadi apa, hari ini tuh pertama JMBT kali aku buat Anji, Brazilian lihat, waxing. Nah, aku waxingnya itu di Wax Time Balikpapan. Ini tenang aja guys, mau di sini tuh udah bersertifikat. JMBT tuh jembit atau nah, apa? Nah, sebelum Brazilian waxing, kalian boleh ke kamar mandinya dulu buat bersih-bersih. Gue tungguin, coy. Dan di sini udah disediain sabun untuk cuci-cuci. Ini ruangan waxingnya super nyaman dan private banget. Di sini aku pakai hard wax karena ini tuh lebih minim sakitnya. Ini mbaknya ketawa nyernyah banget, cok. Tolong dong, mbak. Spill dong. Kan kita nggak tahu ini yang di waxingnya tuh apa ya. Di spill aja, coy. Tolong kebawain sedikit, ah. Pendaki trail runner. Akamsi jelas, coy. Kalau misalnya lu mau camping manapun, kalau Akamsi tuh kayak santai karena sudah menguasai medan ya. Sudah terbiasa, cuy, makanya kesin. Lihatlah dan sweet banget, ngemis-dit. Ngemis-dit. Melihatnya lemah terluka. Apa emang? Ya, ini dikasih uang dong. Diambil dong. Ini gak mungkin loh, kalau misalnya orang lain yang ngasihnya ya. Pasti ini temennya, cuy, yang jaya anjir. Parah anjing ini. Ngedet berkedok ngemis, cok. Oke. Padahal cowoknya tuh ngareknya bukan di gitu, cok. Dia ambil langsung, cok. Biar terkena rudal balistiknya ya. Anjir, gede banget, cok. Jembu airnya ya. Jembu airnya. Gede banget, cok. Wah, ini seger banget, apalagi kalau misalnya siang-siang, apalagi musim hujan. Tapi ini bukan soal jemur air. Ada timbangan di animalium. Oke, apa seberat ini? Seberat binatang apakah kita? Kira-kira gua keluarnya apa ya? Yang bagus gitu kemarin. Wah, dapat harimau nih, coy. Abangnya. Anjir. Babutan. Wah, ini mesin timbangannya rasis banget, coy. Ini ngatain secara halus, coy. Ini abang bisa dapat babi ya, coy. Ya. Kok helmnya INK? Emang kenapa helm INK? Bagus, coy. Bagus. Mamam tuh, coy. Buat yang komen itu mamam ya. Gak peduli, coy. Helmnya mau INK ataupun apa, apa yang dia bawa ya. Mamam, coy. Helm boleh INK ya, tapi motor Harley Davidson, cok. Anjir, ngeri banget, cok. Makanya, buat kalian yang sekata-kata okay. Ya, cok. Oke, abangnya lagi makan ini. Ih. Daun pisang dimakan dong, cok. Anjing baru tahu daun pisang bisa dimakan, dibikin lalapan dong. Ini daun nak. Oh, kalau ini kemangi, cok. Kalau kemangi memang enak ya buat lalapan ya. Masih wajar, cok. Kalau yang tadi enggak. Cing daun up. Daun apa itu, cok? Anjing sampai rumput liar aja dimakan loh. Ini abangnya kebanyakan nontonin Dede Hinun, cok. Jadinya kayak gini, cok. Semua aja dimakan. Aku ada gombalan buat kamu.
Dengerin dulu ya, dengerin. Kue apa yang paling enak? Kue apa, Bar? Cookies. Bagus coy nih. Buat dia, kalian bisa lihat. Anjing. Ayo nonton lu apa, Anjo? Aji. Apa ini? Juggling dong. Nih, itu juggling. Oke. Aji, dak banget, cok. Ini adeknya memang gak ada akhlak. Cara memanggil aduh ayam supaya mendekat. Oke, gimana caranya, Bang? Cih tahu. Ya. Hajir beneran dong, cok, ngumpul. Memang ini, abang ini sudah mendapatkan gelar pengendali ayam, cok. Siapa sangka? Cok, kenapa ya? Ini memang sering terjadi, cok. Sering, gue ngalamin banget ya. Katanya mie instan, tapi 40 menit lebih belum mati. Ya jelas dong, coy. Ini lo mau ngerebus atau mau bikin sahayu aja banyak banget kayak gitu dong, cok. Orang-orang makin lama tuh makin aneh, coy. Makin random ya. Masuk di akal, gak? Ari mamaku naon sih meni goreng hate pisan. Ka aing teh ngajongklokeun nyaho itu tempat rame ya. Ini yang bikin lucu tuh dubbingnya, cuy. Oke, mungkin segitu dulu untuk lesson kali ini. Thank you banget yang udah nonton. See you di next video.